Gue ternyata punya hidup yang sempurna. Gue punya suami yang baik, anak yang sehat, dan punya orang tua yang selalu mendukung gue. Perjuangan, pengalaman, kegagalan, memang ada bayarannya. Good job. Next-nya, untuk klien yang hebat, yang penting, kalian yang handle. Orang yang paling cocok untuk promosikan ke Jakarta itu adalah kamu. Kamu keterima di front office? Ah, Ricky! Kita bisa kan survive di Jakarta? Iya, Ti. Iya, bentar lagi mama sama bapak jadi artis sama Nini. Parkirannya 2.000, helmnya 10.000. Hah? Helm kayak begini 10.000. Kan kamu mau bikin saran pasti. Rina, Rina, tolong lompat. Aku udah liat foto. Kemana mbak? Ini maksudnya apa? Saya kasih 2 penawaran sama kamu. Kamu saya pecat. Atau mau resign. Lo mau selama-lamanya keberhasilan lo itu selalu dianggap keberhasilan perusahaan. Jadi sukses buat kamu itu kelihatan dari punya karir yang bagus, punya banyak uang, tapi semuanya bohong. Dan percaya sama aku, Ti. Sepahit apapun kejujuran, masih lebih baik dibanding kamu terus-terusan bohong.